Kade Imania. Pasti ingat KDI 2019 yang lalu kan? Betapa meriahnya KDI tahun lalu. Dan diadakannya audisi di berbagai kota di Indonesia. Siapa yang menjadi bintang KDI masa depan? Kemeriahan panggung spektakuler kontes dangdut Indonesia yang dimeriahkan oleh bintang-bintang besar papan atas mewarnai panggung KDI 2019. Dan kemenangan pun diraih oleh Suci asal Asahan. Juara KDI 2019, Suci! Selamat Suci! Kamu menjadi juara pertama kontes KDI 2019! Kita meyakini bahwa ternyata dengan kebersamaan seluruh komponen bangsa, kita yakin mampu dan bisa melawan COVID-19 ini. Tahun 2020 sangatlah istimewa. Seluruh dunia saat ini berjuang melawan pandemi corona, yang semakin hari semakin menuntut kita untuk selalu waspada. Di tengah pandemi ini, KDI tetap hadir sebagai jawaban atas harapan anak-anak negeri yang bermimpi menjadi bintang. Welcome back, KDI! KDI 2020 hadir dengan semangat baru. Audisi besar ke berbagai kota harus kita tunda dulu hari ini. Walaupun tanpa audisi langsung ke kota-kota seluruh Indonesia seperti tahun lalu, KDI tetap memenuhi harapan para calon bintang dari seluruh negeri lewat audisi online. Kita percaya dan yakini sungguh tega. Jadilah bintang pada hati kita. Inilah KDI 2020. Salah satu yang membuat warna baru KDI 2020 adalah jingle KDI 2020 yang dibawakan oleh Betran Peto Putra Onsu. Walaupun Betran bukan penyanyi dangdut, tapi justru inilah yang unik di KDI 2020. Dengan jingle KDI 2020 yang dibawakan oleh Betran, serta aransemen musik yang kekinian banget, membuat jingle KDI 2020 menjadi pesan yang tegas bahwa musik itu universal. Dan KDI 2020 terbukti menjadi trendsetter musik dangdut modern di tanah air. Kita berani menantang dunia, tegar menghadapi semua. Audisi melalui online, terpilihlah 60 besar yang harus tampil di depan juri artis. Dan berangkat ke Jakarta. Kedatangan para peserta ke Jakarta disambut hangat oleh tim KDI 2020. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju ke karantina di Jakarta. Teman-teman sampai bertemu di karantina. Nah, kali ini para peserta yang lolos ke Jakarta untuk bertemu juri artis sangat antusias dengan persiapan mereka yang cukup matang. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Silvi, asal dari Pasuruan. Sekarang Silvi sudah sampai di tempat penginapan. Tadi perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta lumayan capek. Ya lelah, ngantuk juga. Dan sekarang waktunya ke kamar, waktunya istirahat. Jangan lupa ya buat semuanya doain buat Silvi semoga lancar dan sukses. Terima kasih, dadah. Halo KDI Mania, perkenalkan nama aku Hafiz, asal dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Ini aku udah nyampe di penginapan, lagi nunggu kamar. Terus perjalanan dari Dumai ke Pekanbaru itu tadi aku menempuh perjalanan 5 jam. Oke, aku sekarang lagi nunggu kamar dan selanjutnya mau istirahat. Jangan lupa doain supaya semuanya lancar ya. Dadah. Kita akan mengadakan cek temperatur tubuh setelah masuk ke tempat cek. Masa pandemi ini harus serba safety ya KDI Mania.
Dari cek kesehatan para peserta yang baru tiba di Jakarta adalah hal utama yang dilakukan pihak hotel dan kru MNC TV. Agar tetap sehat selama kontes berlangsung. Mimin berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir ya KDI Mania. Amin. Halo KDI Mania, tadi aku udah swab test. Prosesnya gak begitu sakit yang dibayangkan sih, geli-geli gimana gitu. Siapakah yang berhasil masuk 20 besar KDI 2020? Pastikan kalian hadir menjadi saksi lahirnya bintang dangdut baru di kontes KDI 3 Agustus 2020 mendatang. So, saksikan update-nya terus hanya di channel YouTube dan juga melalui platform social media @officialmnctv.